Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita cara mendeteksi kerusakan mobil Canter ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya dibilang sopir Canter ini tenaganya kuat, tapi pas waktu hari ini juga waktu menanjak dia mogok setiap tanjakan. Jadi biasanya sebelum itu kita cek kerusakannya di bagian filter ya. Jadi kebetulan dibilang sopir itu filternya sudah diganti sama yang baru. Jadi kita sekarang kita cek bagian saluran minyak atau juga selang minyak ya teman-teman. Coba kita cek di bagian ini. Ini selang masuk dan ini selang keluar. Jadi selang masuk terlebih dahulu untuk kita cek. Isinya dari dalam tiga ini ya. Ada sembosi. Kami bisa langsung lebih dekat kamera. Bisa dilihat dulu ini. Kan ini terbukti kerusakan yang sudah kita prediksi juga tadi. Nah, coba tengok ini. Ini sudah sopir senior tapi dia belum juga mengerti masalah ini. Sopirnya agak hadir. Yuk langsung kita pembersihan atau penyucian baut selang ini ya teman-teman. Sekarang selangnya sudah kita cuci, langsung kita ke pemasangan lagi. Ini di bawah satu, Om Mas. Di bawah aja udah. Dari satu. Itu aja, Mas. Itu Om juga ada lah. Kita coba start terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita coba kita bikin RPM tinggi atau gas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.